mengemban tugas mulia. Berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna. Penegakan hukum negeri menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu kukomentkan, kemampuan kukembangkan. Kemanusiaan selalu kupancarkan, dengan iman teguh ikhlas. Dorongkan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku. Lindungi ayo melayani masyarakat, Bayangkara Jaya. Bupati Tambrau selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara, pasukan disiapkan. Inspektur upacara, hormat! Lapor, upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-76, siap! Laksanakan! Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian pimpinan dan seluruh anggota Polri dalam setiap pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tambrau. Sepanjang 76 tahun sejarah pengabdian Polri pada bangsa dan negara, Polri telah banyak berperan memberikan sumbangsi yang sangat berperan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kita semua juga telah menyaksikan berbagai prestasi yang telah diukir Polri dalam mengemban tugas sebagai pemelihara keamanan dalam negeri. Keberhasilan Polri dalam penanganan terorisme, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pengungkapan kasus menjadi perhatian publik serta mengamankan berbagai agenda baik yang bersifat nasional maupun internasional telah mendapat apresiasi dari pemerintah, masyarakat dan dunia internasional. Untuk itu secara khusus, rasa hormat dan penghargaan yang tulus kepada para sesepuh dan pendahulu Polri yang dengan perjuangan jasa dan pengabdiannya telah meletakkan landasan serta telah membangun dan mengembangkan kepolisian negara Republik Indonesia. Jangan lengah menjalankan tugas pokok di saat ini. Walaupun penyebaran virus COVID-19 sekarang telah mulai mereda guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, diminta Polri mampu mengembangkan dan mengedepankan tindakan penangkalan dan pencegahan, juga petakan deteksi dan antisipasi setiap potensi kerawanan yang ada, serta lakukan langkah penanganan yang tepat agar tidak terjadi gangguan yang meresahkan, sehingga seluruh kegiatan masyarakat dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan seluruh aktivitasnya dengan aman dan nyaman, berwajah ramah, dan selalu bersikap melayani masyarakat luas, namun tetap tampil tegas tanpa pandang bulu.
Kemudian di bidang penegakan hukum, lakukan pemberantasan terhadap setiap bentuk kejahatan dan tindak kriminalitas secara tegas, profesional, transparan, dan tidak diskriminatif, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Harus bijak, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam menggunakan kewenangan Polri melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dan sebagainya. Berantas praktik-praktik pungutan liar, mafia hukum, makelar, kasus kepolisian, tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat, serta intensifkan komunikasi dan jalin kedekatan dengan masyarakat. Perbaiki mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang mudah, sederhana, tidak berbelit, prosedur yang jelas, serta hindari adanya pungutan tambahan maupun aktivitas percaloan pada seluruh titik layanan Polri. Beri pengayoman dan perlindungan yang setara kepada semua warga bangsa yang beragam dari sisi agama, etnis, aliran, gender, kelompok sosial lainnya. Saya berharap Polri mampu menjadi perekat kebinekaan, penjaga toleransi, serta memperkuat persatuan Indonesia. Saya juga berharap melalui tangan Polri, negara dapat selalu hadir di tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman, mampu membangun keteraturan dan keharmonisan sosial, menjadi tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, serta sekalipun melakukan perbuatan yang menyimpang dan tidak tercela. Jadilah penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik. Kita harus menyadari dunia berubah sangat cepat, baik dalam hitungan jam, menit, bahkan detik. Kita juga sudah memasuki era kompetisi, persaingan bukan hanya antar individu, antar daerah, antar provinsi, tetapi sudah menyangkut persaingan antar negara. Situasi keamanan di dalam wilayah Tambrau ini akan semakin diwarnai dengan kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan juga kejahatan yang bereplikasi kontingensi. Gangguan terhadap ketertiban dan tindak kejahatan juga akan semakin berkembang dan modern, baik dari segi pola teknologi maupun modusnya. Sementara itu, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Polri juga semakin meningkat. Segenap anggota Polri yang saya cintai, peringatan Hari Bhayangkara tahun ini saya harapkan bukan sekedar menjadi perayaan, tetapi juga menjadi momentum untuk refleksi diri guna meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semoga peringatan Hari Bhayangkara tahun 2022 ini dapat kita jadikan momentum untuk memberikan Polri yang presisi, mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh. Ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Pesanan dari Bapak Kapolri waktu ada pelatihan di Jakarta, diklat untuk semua pejabat bupati, perhatian pertama untuk pilkada ya, untuk nanti tahun 2024 ada pileg dan pilkada nanti. Kemudian stunting di Tambrau masuk posisi pertama, jadi nanti kita perlu kerjasama antara Polri dan TNI yang ada di sini untuk mendukung pemerintah bersama-sama dengan legislatif, eksekutif. Kemudian ada beberapa hal juga perlu nanti kita perhatian, gizi buruk, ada beberapa masalah yang memang menjadi perhatian dari kita untuk ke depan begitu. Nanti kan kita akan butuh rapat koordinasi lebih lanjut. Saya atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat mengucapkan hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-76. Semoga Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
Hormat! Rak! Tegak! Rak! Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Amro Jaya. Amin. Ya, yang terhormat pimpinan DPRD bersama seluruh anggota yang hadir, Bapak Dandim, Pak Sudiarto, ini Pak Dandim baru ya. Masih muda ini beliau. Ya. Pertama-tama kami atas nama pemerintah berbangga di Kabupaten Tambrau sekarang ya, dalam rangka menjaga situasi, kondisi, ketentraman, ketertiban yang ada, apalagi menjelang pemilu ya. Tadi pesan dari Bapak Presiden dengan Mendagri, saya lupa sampaikan dengan Pak Kapolri. Untuk kita itu ada dua hal yang disampaikan. Pertama itu TNI dan ASN, TNI Polri dan ASN menjaga netralitas dalam pilkada. Itu tugas pejabat bupati besok gitu. Jadi PJ ini kan cuma 2 tahun gitu. Keputusan dia yang pertama mengurus pemilu kada, pilkada, yang kedua menyangkut pileg. Kabupaten yang tergabung antara dua kabupaten yang cukup konflik sangat tinggi itu adalah Tambrau. Karena dia gabung antara Manokwari dan Sorong. Sedangkan kalau Mansel Begaf dengan Wondama itu Manokwari. Terus Sorsel, Maibrat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Raja Ampat, itu semua orang Sorong. Tapi kalau kita di sini gabungan dua. Itu. Oleh karena itu, sini netral, terutama anak-anak asli Tambrau yang kemarin jadi polisi itu. Harus netral begitu. Orang Sosopor kok kerja di Senopi, harus kok bagus di Senopi. Orang Senopi kerja Sosopor harus bagus. Kerja berbagai harus baik gitu. Jadi harus netral ya begitu. Nah oleh karena itu, setelah ini nanti kita ada rapat dengan Pak Dandim, Kapolres bersama DPR semua untuk menyiapkan dan kita mengantisipasi ke depan. Pesan Pak Mendagri, kita santing nomor 1 di Papua Barat. Itu tugas kita semua orang Tambrau yang ada di sini, mau polisi kah, mau tentara kah, masyarakat kita harus menjaga ini. Kita harus tekan dia sebelum bisa turun. Yang kedua gizi buruk, kita paling rendah juga gitu. Terus yang ketiga masalah vaksin, kita tertiga dari bawah. Nanti kita dukungan TNI dan Polri, orang Tambrau orang tidak sejahat seperti tempat lain, di sini orang baik. Orang tidak kasar seperti tempat lain, tapi kita bicara baik, orang dengan budaya beda-beda atau orang sangat baik. Mereka sangat welcome menerima dari mana saja. Tolong semua yang ada belajar dari yang mungkin sudah lama, mungkin Kapolsek Sosopor, Kapolsek Morait, Kebar, Merbaken, selama ini seperti apa, tapi kondisi Tambrau sangat kondisif. Dan ingat, pemilu tahun 2017, kita juara nasional nomor 3 dengan kondisi terbaik di Indonesia, dapat penghargaan kita, Tambrau. Gitu. Jadi mudah-mudahan yang sekarang ini lagi begitu. Ya. Baik, ya, saya kira itu sudah saya sampaikan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita tak membangun bangsa sejahtera.
pancakan dengan iman teguh ikhlas dorongan kebenaran dan keadilan. Bapak Kapolres menyampaikan permohonan maaf karena beliau pada saat ini masih mengikuti rangkaian kegiatan serah terima dan lepas sambut daripada Bapak Kapolda, Papua Barat, dan tentunya tanpa adanya dukungan daripada pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat Kabupaten Tamrau, pelaksanaan daripada upacara dan syukuran pada hari ini yakin tidak berlangsung dengan baik. Tetapi karena adanya kerjasama, Bapak Kapolres mengucapkan banyak terima kasih. Dan kepada seluruh anggota Polres Tamrau, tentunya ini adalah kerjasama kita. Tidak ada satu orang pun yang mampu melaksanakan kegiatan ini. Tetapi dengan adanya dari atasan Bapak Kapolres dan anggota sekalian, maka pada hari ini terlaksana dengan baik. Bapak Bupati yang kami hormati, dan tentunya kegiatan pada hari ini ada berkat dukungan daripada Bapak Bupati. Terima kasih, tepuk tangan Bapak. Alhamdulillah, karena saya justru bersyukur saya dinas di Tamrau, apalagi di Pet. Dan sekali lagi saya sangat bangga bahwa ketemu lagi Bapak Bupati kita yang mampu menjembatani daripada Kepolisian Republik Indonesia, Polres Tamrau, dan tentunya sinergi kita bersama TNI. Apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi, itu harus kita saling bergandengan tangan. Sinergi daripada TNI Polri adalah
harapan bagi kita semua dan tentunya pemerintah daerah yang mendukung kami. Kami tetap siap untuk menjalankan aktivitas kita selaku penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Terima kasih. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-76. Melalui momen hut Bayangkara ke-76, saya mengharapkan kehadiran TNI dan Polri di Kabupaten Tambrau pertama memberikan dampak yang pertama adalah rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tambrau, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dalam rangka bersama-sama dengan pemerintah yang memacu perekonomian masyarakat Kabupaten Tambrau atau pemulihan ekonomi secara nasional pasca COVID-19 di Kabupaten Tambrau. Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tambrau mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-76. Polri tetap jaya. Saya Letnan Kolonel Infantri Sugiyarto dan Dim 1810 Tambrau. Saya akan berupaya bersinergitas dengan Polri mendukung tugas pokok pemerintahan daerah. Dirgahayu Polri ke-76. Semoga semakin presisi. Dengan adanya Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini TNI yang mungkin ada di Sosopor, selama ini kami di Tambrau sangat kecurangan dalam hal keamanan. Sehingga kita bisa membina situasi yang kondusif, situasi yang lebih baik di Kabupaten Tambrau, terutama menjaga stabilitas keamanan yang selama ini sering terjadi di sini. Seperti hal-hal seperti mabuk-mabukan, ada beberapa hal yang kadang dalam sisi keamanan, topografi, dan ini kita sangat kurang bisa menjangkau dengan baik. Oleh karena itu dengan kehadiran TNI dan Polri di Tambrau, terutama hari ini sebagai hari ulang tahun Polri yang ke-76, kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat mengharapkan dukungan dan kerjasama yang lebih baik, bersinergi dalam membangun dan menjaga stabilitas masyarakat di Kabupaten Tambrau. Saya atas nama pemerintah, seluruh masyarakat mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76. Semoga di hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76 ini Polri lebih bersemangat dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.